Nampak dia sudah start caramel. Okay. Terenjis saja. Aku tengok anak aku. Tengok update Iman. Kita tidak mahu dapat hadapi. Itu sudah besar. Okey, nampak? Ini baru kita boleh start kacau. Jaga-jaga eh. So pada waktu ni api kita mula perlahankan dan baru boleh mula mengacau. Nampak mudah, tapi yang ini kita kena jaga. Okey, kita akan mula padam api. Sebab waktu ni periuk kita masih panas dan dia akan kita panggil carry over cooking. Carry over cooking tu dalam bahasa Melayunya dia masak secara bersambungan, berterusan. Sebab haba daripada kuali ni masih ada lagi. Nampak tak? Carry over cooking tu dalam bahasa Melayunya dia masak. Kita dapat gula perang yang cantik secara bersambungan, okey? Berterusan. Sebab mula haba daripada kuali ni masih ada lagi. Letakkan dalam loyang-loyang. Nampak tak? Carry over cooking tu dalam bahasa Melayunya dia masak. Kita dapat gula perang yang cantik secara bersambungan, okey? Berterusan. Sebab mula yang tak bocor eh. Bocor. So kita cari loyang yang ada ruang untuk kita letak air nanti. Kita nak buat water bath. Okay. So cari loyang yang tinggi sedikit. Okay, dekat sini saya gunakan satu bekas yang begini untuk kita keluarkan nanti ataupun kita gunakan bekas yang untuk kita sedia hidang. Okey, cumanya yang ni nanti gulanya di bawahlah tak nampak. Okey, yang ini nanti kita akan terbalikkan. So nak buat mana? Nak buat yang dua-dua. Ah, tak apa, ada lagi. Diorang dah guna untuk. Okey, saya akan buat dua-dua. Okey. So hati-hati, masa ni gula agak panas ya, jangan pegang dia direct. Nampak tak saya kata carry over cooking? Dia sudah start perang lagi. So kita akan tuangkan. Bila banyak gulanya, maka kuahnya nanti akan banyaklah. Ha, yang ni jaga-jaga ya. Jangan kena tangan. Nanti turun awang hantaran. Dapat tiga ke tu? Dua kot. Dah. Alright. Cukup. Lebih panas cikgu. Okay. So jangan pegang ya. Dia panas ni. Panas. Okey. So jadi kita akan biarkan bagi gula ni mengeras dahulu. Kena buat ini dahulu. Ini adalah proses yang pertama. Okey, boleh take note dekat situ? Boleh ya, tulis dekat chatbot. Ingatkan proses pertama.
Mana? Oh, letak sini je. Bagi dia sejuk. Okey. So, seterusnya. Kita baru beralih kepada dia punya caramel. Tadi caramel, kita akan buat dia punya puding. Puding. So, kita akan perlukan susu. Okey, maaf. Saya perlukan telur dahulu. Okey, telur. Kemudian gula. Okey. Gula dan telur dahulu ya. Ingat ya. Sila salin. Nanti kita kacau dia. Okey, setengah resepi untuk puding gula hangus. Dia tidak masak susunya kan? Dia cuma kocak-kocak saja, digodek, maknanya ke semua bahan-bahan itu digaul. Lepas tu dituang di dalam gula tadi kan. Untuk resepi chef, chef akan masak susu dan telur ini sebentar. Okey, ini adalah kenapa? Sebab saya nak dapatkan tekstur puding yang lebih halus. Halus dan dia memang agak cantik dia punya tekstur. Okey. So, saya akan masak. Okey, tengok suhu api ya. Saya akan tunjuk suhu api. Mana tadi? Suhu api kita buat perlahan saja. Nampak tak? Sangat perlahan. Dan kacau hingga rata. Kita masukkan esen vanila. Okey, ada soalan tak setakat ni? Apa fungsi esen vanila ni? Boleh tak saya tanya? Siapa saya nak tanya ya? Bagi dia wangi. Ya, wangi dan juga buang hanyir ya. Kita buang hanyir ya. Telur tu. Okey. So pada waktu ni api memang kena betul-betul perlahan. Supaya telur dalam tu tak masak. Okey, mau buah mana ni? Buah orange ke buah lemon? Chef, kita bagi pilihan tu. Nak orange ke nak buah lemon tu? Wafi nak mana? Saya rasa lemon lah. Lemon, yes. Lemon lah. So kita guna lemon, okay. Cara nak dapatkan kulit, okay tak boleh. Lemon ni tak boleh letak sekarang. Sebab saya akan tapis nanti. Okay, saya tak boleh nak bagi kamu semua rasa suhu ni macam mana. Tapi begini ya cara dia. Kalau kita buat di rumah, ambil sudu dan kita rasa dengan kita punya ni jari. Kalau masih lagi belum suam, maksudnya belum lagi, ya? Belum. Jadi kita lain tak cantik. Wafi, lain clear tak Wafi? So far di sini clear lah. Yang lain?
Okey tak? Dapat tak saya punya tu? Clear tak? Kalau okay, clear kat tangan. Sebab dia... Pandai hilang-hilang sikit. Okey, okay, majoriti semua okey lah. Chef punya apa tu main komputer tu mute ya. Just nak inform chef, microphone chef, mute you. Okay, sekejap ya, kita ada isu teknikal sikit dengan Chef, sekejap ya. Minta maaf ya semua. Saya tengah uruskan, uruskan anak saya vaksin. Dia seorang di pusat vaksin. Tak ada yang menguruskan. Okey Aisyah, kita faham. Diorang panggil mengejut cucuk. Okey, so yang ni dia dah start suam. Jadi kita akan mula tapis ke dalam bekas yang berasingan. Okey, sebab kita nak buang yang tali pusat telur tadi tu. Okey. Okey. Minta maaf ya. Minta maaf ya kat Siti semua, minta maaf sangat sebab saya menguruskan anak saya tadi. Okey, jadi kita akan tapis. Ada soalan tak dulu? So far tak ada lah. So far tak ada ya? Okey. So jadi suhunya mesti suam-suam saja. So saya akan tapiskan susu ni.
supaya dia tidak, kita dapat buangkan yang benda asing tu. Line okey ke? Line shift okey ke? Saya takut line saya okay. Macam tak okey sebab kat sini dah start slow. So far okey lah, bagi saya smooth ya. Tak ada masalah. Kalau okey ya, sebab kat sini nak hujan. Okay. Ya betul, dekat tempat saya pun hujan sekarang ni. Saya nak tunjuk yang tu. Allah tak nampak. Okay, saya nak tunjuk yang tali ataupun pusat telur tadi tu. Nampak tak? Yang ni buih eh? Yang tu? Sekejap, saya dekatkan kamera. Yang ni? Kalau tengok memang tak tahu nak kan. Nampak tak? Kalau nampak, raise hand je. Nampak tak? Alright, nampak Syah. Ya, ini hygiene ya, kita kena jaga ni. Sebab tu satu, lupa saya nak cerita tadi. Telur, kalau apa-apa pun kita guna, mesti dibasuh terlebih dahulu. Okay, telur. Lupa. Sebab tadi staff saya dah pecahkan telur tu. Jadi telur memang kena dibasuh. Kenapa kena basuh? Sebab kita tahu ya, permukaan telur tu memang ada banyak bakteria yang kita panggil salmonella. Sebut. Bakteria apa tu? Salmonella yang boleh menghasilkan keracunan pada kita. Okay? So yang ini baru saya akan parutkan kulit lemon. Jadi kalau saya parut awal-awal, bila kita tapis, jadi kulit lemonnya akan hilang. Okay? So bila parut kulit lemon, jangan kena sehingga permukaan yang putih. Tak nak yang putih sampai ke putih, nanti pahit. Ambil saja di atasnya. Okay, kulit lemon pun basuh dahulu. Okay, lemon ni dibasuh dahulu dan dikeringkan. Okay, cukup. Jangan terlampau banyak kerana kita nak buang hanya telur sahaja. Garpu tadi mana? Fork tadi? Macam ni kita akan kacau semula. Okey, bila gula dah keras, baru boleh tuangkan. Okey? Jangan buat pada waktu gula ni masih cair. Sebab nanti gula tu akan terapung dan akan mula sebati dengan kita punya custard. Okey, ni kita panggil filling custard ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim, kita akan tuang 3/4. Okey. So yang ini kita akan dapat dua besar dan satu bekas begini. Sebab kalau buat nipis sangat nanti dia tak cantik. Kita tengok lepas tak ni. Okey, ngam. Okey, nampak? Macam ni eh.
Okey, jadi yang ini kita akan bakar dalam suhu 100, dalam resepi tu 160. Betul tak? Betulkan saya? 160 darjah Celsius. Okey, dia lebih kurang dalam skala oven, suhu oven kecil. Jadi suhunya lebih kurang 140 darjah Celsius sehingga 150. Kalau yang lebih daripada 1 liter ataupun oven yang lebih besar, kita pergi kepada 160 darjah sehingga 180 darjah Celsius. Ada soalan tak? Ya, ambil air Zah. Jadi kita akan bakar oven ya. Kita akan masukkan ke dalam oven. Apa tadi soalan tadi tu? Ada soalan tadi kan? Tak ada. Okay. Masa bakar. Okey, masa bakar lebih kurang untuk yang kalau bekas kecil macam ni. Kalau kata buat bekas kecil lebih kurang dalam 25 minit ke 30 minit. Boleh kukus? Ya, boleh kukus. Kukus pun boleh. Okey, jadi kita akan masukkan dalam oven. Chef, ada soalan? Okey, waktu ni jangan tuangkan air dulu ya. Tuang air dalam oven nanti. Chef, ada satu lagi soalan. So kita gunakan air dan kita akan tuang ke dalam bekas ni. Okey, kita tuang dan bakar dengan waktu untuk yang waktu yang secukupnya lah. Jangan tuang terlampau sedikit, jangan tuang terlampau banyak, nanti nak keluarkan susah. Jadi kena selalu periksa lah kita punya oven tu, kita nak tengok air tu kering ataupun tidak. Okey, so ini kita akan bakar lebih kurang dalam 30 minit. Chef, ada satu soalan. Ya, saya ada satu soalan daripada Puan Nirwana. Tanya kukus tu berapa lama? Yang mana? Kan tadi ada yang tanya boleh kukus ke? Okey, soalan seterusnya dia tanya kukus tu berapa lama? Kukus? Ya, betul. Lebih kurang suhu, sebab kukus ni suhunya tidak seperti suhu kita pembakar. Jadi dia agak memakan masa sedikit. Jadi kalau macam bekas yang kecil macam tu, cuba kita lihat dalam 40 minit macam tu. 40 minit. Jadi kena selalu periksa lah, kita cucuk dia tengah-tengah sama ada sudah masak ataupun belum. Okey, yang ni kita cerita pula pasal, sambung pasal telur tadi. Okey, kenapa saya cakap bila sesuatu perkara benda yang related dengan telur ni, maknanya kena basuh betul-betul kerana permukaan telur tu penuh dengan bakteria. Antara bakteria yang kita tahu yang di dalam telur adalah Salmonella. Okey, Salmonella ni sangat bahaya sebab dia boleh mengakibatkan kematian ataupun keracunan makanan yang melampau. Maknanya yang lain tu mesti dah pernah terdengar kan tentang Salmonella ni. Jadi apabila kita masak menggunakan telur ataupun apa sahaja produk yang kita hasilkan dengan penggunaan telur, kulit telur itu perlulah dibasuh terlebih dahulu. Basuh bukan basuh sekadar rendam saja, maknanya buang dia punya kotoran seperti tahi ayam semua tu. Jadi kita keringkan. Bukan basuh dan terus kita pakai. Kena keringkan terlebih dahulu. Selalunya kalau proses macam contoh-contoh di kedai kek yang ada, terutamanya kalau baguslah kalau macam kedai kek kami, kami akan basuh sehat
untuk penggunaan sehari sebelum penyediaan kek. Contohnya macam hari ni mereka nak guna lebih kurang dalam 20 biji telur ataupun 50 biji telur. Jadi mereka akan basuh sebelum balik dan mereka akan keringkan di dalam bakul, toskan dan keesokannya mereka guna. So kena ingat selalu telur itu memang selalu kena dibasuh dan disimpan dengan rapi. Okay, so cream caramel, ada soalan lagi tak? Soalan? Encik Kamal tu tanya ya. Kejap lagi saya akan tunjukkan beza beza tekstur cream caramel dengan puding yang kita akan buat satu lagi ni. Okey, dia sama je resepi dia. Nampak seakan sama. Tapi sebenarnya ada daripada segi teksturnya agak berlainan. Okey. So ada soalan tak? Kalau boleh bagi soalan. Ada tadi yang yang dia ni. Tak payah. Ada soalan tak? Chef, saya ada soalan, Chef. Apa kelebihannya? Puan Pina, ada soalan Puan Pina? Saya ada soalan. Hello. Ya. Yeah. Apa kelebihannya, Chef, kalau kita bakar ataupun kita kukus? Sebab saya biasanya saya kukus. Apa kelebihannya kukus di antara dua kaedah? Okey. Daripada segi tekstur dan kawalan suhu memasak itu adalah lebih baik jika kita menggunakan bakar kerana permukaan di atasnya kering. Macam Kak Siti buat puding caramel di rumah, bila kukus, perasan tak di atasnya tu basah-basah dan lembap? Betul tak? Betul. Dan kadang-kadang bau daripada yang membakar dan juga yang kukus lebih enak bakar. Jadi saya advise boleh je kukus, ada yang suka bila dikukus, ada yang suka bila dibakar. Tapi kedua perkara ataupun kaedah memasak ini tidak salah. Cumanya dari penghasilan ataupun end result dia, apa yang kita akan dapat selepas kita mengukus dan membakar tu. Okey, kalau kukus ada kebaikannya dan ada juga keburukannya. Kalau membakar ada kebaikan dan juga keburukannya. Okey, so saya suggest kalau membakar, kerana membakar kita senang nak kontrol dia punya suhu, kita dah tetapkan suhu dia. Betul tak? Kalau Kak Siti kukus, Kak Siti takkan boleh sukat dia punya tahap pembakarannya, suhu di dalam apa tu yang kita kukus tu, suhu memasak tu. Faham tak? Kadang-kadang airnya terkering, kita nak kena semak selalu. Okey. Jawab tak saya punya ni? Dapat okay, jawapan okay. Tak daripada soalan? Jelas. Jelas. Kalin, okey. Ya, yeah, pernah jadi juga end result dia puding berlubang-lubang. Betul. Itu bezanya, okey. Kalau kenapa puding caramel anda berlubang-lubang ataupun kadang-kadang ada macam apa tu? Cikgu Fizah? Macam berongga-rongga dan tidak cantik, tak halus. Yang itu adalah teknik yang saya tunjuk tadi. Okey, yang saya tunjuk tadi adalah teknik French method, di mana kita masak susu tu terlebih dahulu. Okey, yang itu digunakan sebab kalau penghasilan orang-orang kita bukan nak agungkan orang putih, tapi ada segi teknik mereka memasak. Okey, kalau untuk orang French, mereka adalah orang yang berjiwa halus tau. Jadi apabila mereka menghasilkan pencuci mulut, mereka sangat detail. Detail tu sangat rigid daripada setiap langkah tu. Jadi sebab tu kalau kadang-kadang yang jadi berlubang-lubang tu tidak habis. Kedua, mungkin masak terlalu lama ataupun kita bakar ataupun kukus terlalu lama, kacau terlalu kerap. Contohnya tadi kita pukul putih kita pukul telur dan gula tadi terlampau lama pun tak boleh. Kemudian kita terlebih gula ataupun menggunakan kaedah mengukus tadi tu. Ya, yeah? Dia akan nampak rongga-rongga ruang udara di situ. Okey, ada soalan lagi? Okey, Chef ada satu lagi soalan. Ya. Yeah. Kalau kukus perlu letak air lagi ke dalam loyang tu?
Kalau kukus, tak perlu. Okey, macam ni kita nak lukis. Okey. Contohnya ni kukus. You letak air kat sini. Kemudian di atas ni you punya pengukus kan. Dan tak perlu. You just letak you punya cream caramel. Tapi saya selalu mencadangkan agar tutup permukaan yang, yang dikukus itu dengan plastik wrap ataupun penutup pengukus tu ditutup dengan kain supaya air tidak turun. Nanti kita tengok kenapalah cream caramel ni tak masak-masak. Rupanya air dah jatuh dekat dalam cream kita punya puding. Faham kan? Kak Siti pernah jadi tak macam tu Kak Siti? Boleh tak Kak Siti share sikit pengalaman macam mana Kak Siti buat? Pengalaman saya akan tutup dengan kertas. Ya betul. Kertas tu. Kertas yang alis minyak, alis air lah kan? Alis air ataupun minyak kan? Nama dia kertas aluminium kah? Dah silap. Aluminium, betul? Betul? Boleh ikut cara Kak Siti, kita share ilmu. Selalunya Kak Siti bakar tu berapa lama Kak Siti kalau kita kukus? Saya macam saya, bagi saya tidak hadkan masa sebab saya akan tengok. Maknanya Kak Siti selalu periksa. Mungkin dalam 30 minit lah. Lebih kurang. 30 minit. Berapa kerap Kak Siti buat cream caramel? Kerap. Kerap sangat tidaklah sebab dia ini kan manis. Jadi manis. Saya buat bulan sekali atau dua kali sahajalah. Okey. Manis, satu lagi agak renyah. Betul tak? Betulkah perkataan saya renyah? Kalau kami sini hangir. Apa panggilnya Kak Siti? Kalau di Sabah orang selalu sebut dia hangir. Hangir ni dia bau telur tu. Hangir. Kak Siti taruh tak lemon tadi tu? Saya tidak pernah guna lemon sebenarnya, tapi saya selalu guna sangkis. Sangkis? Mungkin lepas ni Kak Siti boleh cuba lemon? InsyaAllah. Tahu Kak Siti bubur tak yang lain-lain tu? Inci vanila? Vanila ada. Okey, final. Share dekat situ, tutup dengan plastik, betul. Ya, kita tutup dengan plastik supaya air ataupun titisan air daripada pengukus tidak jatuh ke bawah. Okey, Kak Lin pernah buat Kak Lin? Saya tidak pernah buat sebab saya tidak pandai masak-masak sebab itu lama belajar. Tapi senang kan Kak Lin? Bolehlah sebab pernah juga belajar sebelum ni. Dalam khusus ini juga dengan chef lain. Pernah buat lagi ya tu? Okey, Kak Niwarna. Boleh saya tak tengok Kak Niwarna? Okay. Kak Niwarna mana? Ya, chef. Okey, Kak Niwarna mana orangnya? Boleh saya tengok tak? Kak Nirwana. Ya, bukan kakak, adik. Cantik orangnya. Aduh. Dia kena panggil rupanya. Baru dapat muka-muka. Saya kalau tidak hari-hari tengok muka Kak Siti, Kak Lin. Nirwana pernah buat tak cream caramel? Pernah tapi tak jadi. Why is it? Kenapa tu? Dapat kenal pasti tak? Macam mana nak cakap, dia punya gula hangus tu dia macam menyerap dekat telur. Maknanya belum set lagi kan, betul tak? Mungkin lah. Maksudnya ni warna tuang custard tu kemudian gula tu terus timbul, betul? Dia bercantum dengan dia punya telur. Ya, betul. Okey, lepas ni ikut step chef. Yang pertama kena masak gula hangus betul-betul, kemudian kita kena setkan dia terlebih dahulu. Kadang-kadang kuih yang ringkas tetapi dia selalu tak jadi. Perasan tak? Betul tak? Okey. So, lepas bila dah tengok ni boleh dapat tak? Nampak tak dia punya gambaran ni warna? Ya, baru tahu. Baru dia tahu. Okey. Saya akan take note kamu. Nanti 7 hari selepas kelas, saya nak tengok satu produk daripada ni warna. Okey, nanti tu chef tau. InsyaAllah. Kita kena semak ni. Bagi dia orang assignment. Okey? InsyaAllah. Alright, ada apa-apa soalan lagi? Ni warna ada apa-apa soalan untuk chef tak? So far tak ada lagi, chef. Sekejap lagi ada. Okey, thank you very much. How old are you? Berapa umur kamu? Saya 30.
Okey, tapi nampak muda. Kak Siti umurnya berapa? Saya dah tua dah ni. 51 tahun. Berapa? 51 tahun. 21 tahun? 51. Eh, muda lagi tu kak. Okey, next. Seterusnya kita akan sementara tunggu cream caramel tu dimasak. Jadi kita akan buat cream brulee. Cuba sebut. Pelik-pelik chef ni kan. Cream. Dia bukan sebut cream ya. Cream. Cuba sebut. C tu K. Krem. Krem brulee. Krem. Krem brulee. Wafi, cuba sebut Wafi. Ada kola-kola, Cep. Yes, kola-kola. Dekam al-guna. Betul. Krem brulee. Hei, salah. Sorry, Chef. Krem brulee. Sebutlah French sikit. Krem brulee. Brulee. Yes, kalau tidak saya tak kirim petang karang. Oh, janganlah chef. Okay, so next kita akan buat satu dessert yang asalnya daripada France. Okay, nama dia crème brûlée. Okay, crème brûlée ni dia adalah sama seperti cream caramel, tetapi rasanya lebih manis daripada cream caramel. So dessert-dessert yang ini memang sekarang tengah in viral, tengah in trend, yang di mana dia akan maknanya senang disediakan dan sangat-sangat high demand waktu sekarang. Tak apa Kak Siti, kalau tak kita tak makan, kita buat untuk orang. Jadi orang janji orang boleh beli, kita pun dapat wang kan, kata penjana untuk menjana pendapatan. Yes. Saya sendiri tak suka makan kek. Tapi saya tukang buat kek. Jujur, saya tak ada kencing manis. Alhamdulillah. Saya tak ada masalah orang yang suka makan benda yang manis. Tidak. Tapi saya suka buat benda yang manis-manis. Sebab saya suka bagi orang happy, senyum, kan? Because buat kek ni kita akan buatkan orang rasa seronok. Kan? Okay. Jadi yang ini, cream brulee ni sangat mudah dan sangat-sangat senang. Okey, teknik yang sama, kita semak resepi. Tak banyak bahan dia, kita gunakan 200 ml susu segar. Sama macam tadi lebih kurang. Okey. 200 ml heavy cream. Okey, yang ini tak boleh tukar ya, macam cream caramel. Yang ini pantang, tak boleh tukar. No substitute ingredient. Dia kata kalau guna ini, guna ini. Ya? Yeah? Dia bukan resepi derhaka. Dia memang kena ada dua bahan ini yang utama. Kalau tadi cream caramel, kita boleh tukar susu tin tadi kan? Ataupun susu carnation semua. Kalau yang ini tak boleh. Memang tak boleh. Okey, dia akan jadi lain. So susu dan juga krim. Kemudian dia akan gunakan kuning telur yang agak banyak. Kuning telur sebanyak 2 biji. Kemudian dia gunakan telur yang biji-biji tu, grade B, 2 biji juga. Keseluruhannya 4 biji. Okey? Maknanya 2 biji telur biasa dan 2 biji kuning telur. Kemudian dia ada gula. Gulanya sangat banyak. Gulanya dalam setengah cawan. Okay. Alright. Cara dia, dia ada esen vanila. Dan dia tidak menggunakan lemon ataupun apa-apa. Dia memang itu saja. Yang itu baru nampak puding telur. So kita panggil cream brulee. Okay, so apa yang kita akan buat? Yang ini kita akan masukkan telur. Sorry ya. Tengok saya. Telur.
esen vanila, saya kikis betul-betul sebab saya takut dia hanyir. Tadi tu kita letak macam tu saja. Okey. Kemudian kita masukkan gula. Pak ya? Susu. Dan juga okey. Dan kita akan kacau dia. Sama kaedah macam kita buat cream caramel tadi ya. Sama kaedah dia. Dan kita akan tapis dia. Ah, nak pakai. Yang ini bancuhannya warna kuning sedikit. Sebab tadi kita guna telur kuning ya. Dah cucuk ke? Dah. Okey. Nampak tak? Kita tapis sebab kuning telur punya hasilnya tak cantik. Okey, bancuhan ni agak kuning sedikit daripada cream caramel tadi. Okey, yang ini saya tunjukkan betul-betul sukatan bungkusan untuk kita jual. Kata kita nak jual. Satu ni boleh jual RM4. Boleh tengok ya kod aluminium ni. Sekejap, kod aluminium ni. 4330P. 4330P. Star product. Dia ada jual. Cuba tengok bekas begini. Ukurannya tak besar sangat. Ambil lebih kurang pun boleh. Okay. So yang ini tak perlu letak apa-apa. Just tuangkan saja. Okay. Selalunya kalau cream caramel untuk di hotel-hotel ataupun French, dia akan serve dalam bekas ini. Ini kita panggil ramekins.
Okey, tapi ini saya akan tunjuk contoh saja. Sekejap, water buff kan? Kau ni letak letak air dia lepas ah. Boleh kot. Lepas kau nak jadi kering. Okey, saya akan tuangkan adunan ni ke dalam ni. Setakat ni ada soalan tak? Nampak tak bancuhannya agak kuning sedikit daripada tadi? Soalan? Baguslah, semua tak nak tanya. Mungkin chef boleh kemukakan soalan ke untuk student-student kita? Boleh, boleh. Ke saya ajukan soalan? Oh, okey. Kita ada satu soalan baru. Okey. Okey, apa Nadri boleh tanya? Boleh tuan dalam bekas plastik tak? Ah, tak boleh. Yang ini sama ada bekas kaca ataupun bekas aluminium. Sebab nanti saya akan tunjuk macam mana nak bakar gula hangus di atasnya. Terbalik. Dia terbalik ya. Tadi krim krim caramel gulanya di bawah. Yang ini kerak gulanya di atas. Sebab tu nanti kita akan bakar. Yang ini kita akan bakar. Memang tak boleh kukus. Jadi resepi ni memang perlu dibakar. Alright chef, ada satu lagi soalan. Yep. Puan Safia bertanya, krem ni perlu letak air dalam loyang ke? Yang mana? Krem brulee? Yang mana? Krem brulee? Yang ini ke? Saya rasa yang ini dia maksudkan tu. Ya, krem brulee. Wafi tak nak sebut kan? Mana ada. Okey, krem brulee ni kita akan bakar dia tetapi dengan air yang sedikit juga. Tak, maknanya dia water bath jugalah. Alright, Syah ada soalan lagi. Tak apa kot. Tak air dalam ni. Boleh ni. So, saya akan bakar eh. Uyai. Suhu ni kuat. Oh. Dia atas dia burn sikit. Kunci sikit pula tu. Tak apalah. Jom pelankan api dia. Okey. Saya akan bakar. Yang ni ya. So kalau kecil-kecil ni tak lama, lebih kurang dalam 20 minit. Ya? Yeah? Masak dah Izzah. Lajulah. Ada tu tak? Skewer. Kan? Cepat gila harga ni. Yang aluminium tu dah. Tu.
Dah betul ya? Okey, saya gunakan oven Suna ni sebab dia sangat cepat tau. Ada soalan tak lagi? Boleh cikgu? Saya cek ya. Bersih. Okay, ni gula dia kat bawah tu. Bersih. Apa tak, saya sedang cek. Okay, ni suhu oven ni terlampau tinggi. Alright ya, masak. Okay. So yang ni kita akan sejukkan dia. Nanti baru kita keluarkan. Okay. Ini saya akan sejukkan. Dan juga yang ini. Okay, so cream caramel kita dah ready. So saya akan sejukkan di dalam peti ais. Sekejap lagi. Ada soalan? Minta Izam bagi piping bag dengan fresh cream. Minta yang ada 1M tu tadi. Telefon je dia. Minta dia tak siap-siap lah. Okay, soalan. Fresh cream yang dalam piping bag. Soalan, Wafi, dah pukul 3 suku. Mungkin so far tak ada soalan, tapi mungkin kita boleh ni lah tanya peserta-peserta tak kita. Tak ada soalan? Tak ada Syaf. Masih pandai lah. Hai, tidur ke semua? Mungkin Syaf boleh baca seorang ke? Tanya soalan ke? Tak. Apa saya panggil mereka? Saya tanya soalan. Siapa ya? Siapa ya? Cuba tengok dia. Siti sudah. Siha Jasmine Sapia. Saya rasa saya pernah jumpa Kak Sapia. Kak Sapia Narudin. Kak Sapia Narudin. Kak Sapia boleh tak buka kamera? Kak Sapia mana? Kak Sapia punya mikrofon. Ya. Yes. Hai, Assalamualaikum Kak Sapia. Waalaikumsalam. Kak sihat kak? Waalaikumsalam. Sihat. Okey, cuba bagi tahu saya, akak pernah membuat kek ataupun pernah buat apa-apa dessert tak di rumah? Saya pernah membuat yang krim-krimil ni. Tapi gula yang saya buat krim tu tak keras di atas tu. Bila masak cair. Gula hangusnya tu tidak keras, betul? Ya, betul. Kak Safia rasa apa kesilapan Kak Safia selepas lihat saya buat? Saya rasa saya tidak bagi dia sejuk lagi. Terus masuk ataupun ke adakah disebabkan air Kak Safia terlampau banyak di dalam gula? Ya, betul. Okey. Jadi kita ulang sekali lagi Kak Safia. Tadi macam mana cara saya masak air gula? Cuba terangkan dengan kawan-kawan lain.
Masak gula dengan api perlahan. Iya. Yeah. Yeah. Kemudian lepas itu yang tu, pertama. Kedua, apa tadi pantangnya saya cakap? Tak boleh guna panas air. War selalu. Kacau selalu. Ya, jangan dikacau. Selalu. Selalu. Jadi bila sudah nampak gulanya mencair, apa patut kita buat? Perkara ketiga. Letak air sikit-sikit. Dekat mana? Tepi. Ya, kita tepi. Rejiskan air sikit-sikit di tepi kuah. Kuali. Ya, kuali. Ya, okey. Apabila gula sudah mula nampak keperang-perangan, apa patut buat? Nombor empat. Kacau. Tuang air. Yes, tuangkan air. Air banyak mana? Air. Satu kuali, satu cawan, dua sudu. Iya, lebih sudu. Kurang dua sudu besar. Besar. Iya, lepas itu baru kita kacau. Kacau. Ya, baru kita kacau. Kemudian kita tutup api. Tutup api. Betul? Tutup api. Yes, pandai. Betul. Saya ingat saya cakap sorang-sorang. Okey Kak Safia, betul ya? Nanti boleh ikut ya? Faham? Ya. Ada berapa? Empat perkara wajib. Faham. Empat perkara wajib mau bikin gula hangus. Wajib. Yes, I love you Kak Safia. Okay, next. Saya nak tanya seorang lagi. Okay. Siapa ya? Laini? Laini? Mana Laini? Laini? Jangan sampai aku menarik Sumazau di sini, bah. Mana Cik Laini? Kak Laini, Kak Lia Liana. Okey, heavy cream tu boleh ganti dengan low fat cream. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Boleh, low fat cream boleh. Okey, siapa lagi tadi? Lain tak cukup clear, chef. Ha? Laini mana? Lain tak cukup clear? Telah ada yang... Okey, Kak Halimah mana Kak Halimah? Ya. Kak Halimah. Di Sabah ni kadang-kadang. Kak Halimah di mana? Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Tinggi lagi sayang sama kamu. Cepat, mana? Malu nanti aku buat recording di sini. Sudah, aku dah nyanyi ni. Cepat, mana tu? Kak Limah mana? Kak Limah. Mana ni Kak Limah? Kak Limah Doyok kah itu? Yes. Mana Kak Limah? Halimah Doyok. Dia malu tu, dia baru angkat tangan tadi tu. Malu. Tunjuk muka saja. 7 hari nanti tak kenal macam mana mukanya. Sudahlah jauh. Puan Halimah, buka kamera ya. Chef nak tengok muka Puan. Halimah, buka kamera, mau tengok muka. Pakai makeup cepat bah. Aku sudah mau nari ni. Hey, ini sekarang jangan sampai saya naik belon ke sana ya. Kenapa malu agaknya tu Syah? Dia tak baru malu, dah tangan sekali lagi tu. Allahu Akbar, malunya. Allah bagi muka semua, ada dua mata, satu mulut, satu hidung. Macam mana mau meniaga kalau malu? Saya hilang. Kenapa sudah. Kenapa
Okey, saya ada soalan. Okey, soalan. Okey, daripada Puan Ana, dia bertanya, boleh guna microwave oven ke untuk masak? Kalau cream caramel, microwave. Microwave oven boleh, microwave tak boleh. Kalau microwave oven boleh, kalau microwave saja tak boleh. Okey? Lagi, guna air fryer. Guna air fryer tak boleh. Terus saya jawab. Next. Kak Erna. Kak Erna. Sejuk dah. Sup cik air sekejap lah. Oh, boleh lah. Situ lah. Okey, saya ada soalan lagi. Soalan, ya saya. Okey, dia kata dari tajuk resepi hari ini. Sekejap. Minta maaf, boleh tulis balik tak? Saya tak faham pula soalan itu. Oh, tulis balik. Wafi tak faham tulisan Rumi, dia faham tulisan Jawi. Asyik, tulisan Jawi. Oh, okey. Sorry, Chef. Yep. Okey, dia tanya apa jenama tepung yang bagus ya untuk general pastry? Jenama tepung yang pastry. Okey. Sebaiknya semua jenama adalah yang terbaik. Cumanya kalau untuk kita kena ikut spesifikasi jenis pastry yang kita nak lakukan. Kalau untuk biskut, kita kena dapatkan tepung yang dalam kategori medium flour ataupun khas khusus untuk biskut. Contoh-contoh tepung yang sesuai untuk biskut adalah seperti tepung cap rose, yeah? Tepung yang dalam bentuk bunga-bungaan. Okey, itu kita panggil medium flour. Sama juga dengan tepung kek. Okey, tapi kalau kita pergi ke bakery ataupun toko-toko kedai bakery, dia akan khususkan yang untuk biskut, untuk kek dan juga untuk roti. Jadi jenama tu adalah jatuh pada nombor dua. Yang penting kita memilih tepung yang betul untuk kita menghasilkan produk pastry kita. Okey, dapat jawapan tak daripada apa tu? Soalan tadi. Wafi faham tak Wafi apa saya cakap? Faham Chef, saya nak tulis balik apa yang Chef cakap. Maksudnya dekat sini bukan brand yang yang pentingnya bukan brand. Penggunaan tepung, pemilihan tepung tu mana yang betul. Nanti kalau bikin biskut pakai semuanya tepung jagung macam mana tepung beras. Lepas tu nak buat kuih onde-onde pakai tepung beras. Betul ke salah? Kak Siti gelak Kak Siti. Kak Lin, saya mau bikin kuih onde-onde. Kuih itu buah Melaka pakai tepung beras bisa kan Kak Lin? Apa dia? Kalau saya mau bikin onde-onde kuih buah Melaka tu. Hello. Saya pakai tepung beras. Boleh ke? Tak boleh. Pakai tepung pulut. Iya, tepung pulut. Sampai bila-bila pun tak timbul. Dia tenggelam saja. Okey, maksudnya timbul, kalau tenggelam. Nak buat roti, kalau nak buat roti kena gunakan tepung roh. So, cuba jawab dekat Cik Bob, kalau nak buat roti pakai apa? Cuba jawab di Cik Bob, kalau mau buat roti pakai tepung apa? Tepung roh. Tepung roti. Ya betul. Ya saya nampak Kak Sapiah dah situ. Tepung bunga-bunga tadi Cik Bob. Kak Sapiah cuba tunjuk muka. Diorang semua sorok muka eh. Okey, kita tengok krim brulee kita. Thank you.
melending terus. Panas. Panas baik-baik ya. Okey, sikit lagi ya, mau masak. Lagi ada apa-apa soalan tak? Saya cuba buka cream caramel tu nak tengok dia boleh keluar ke tidak sebab dia kena sejuk. Kita cuba ya, kita cuba. Ada pinggan ke atas ni Izam? Wow, merah Izam. Tak cantik. Cuba ambil pinggan putih kat bawah tu. Boleh? Ataupun, bolehlah pinggan putih. Apa-apa pinggan putih. Sorry chef, main kamera terputus pula. The audio tak dapat. Maaf ya semua, ada technical issue pula. Sekejap ya. Santainya Kak Eva. Santai pula kau kak di kedai tu. Cubalah aku dah kena PKP. Bolehlah aku datang sana. Kek coklat, Lin. Tunggulah apa? Kalau sudah. Tunggulah apa? Kalau sudah. Memang. Minta maaf ya sekejap. Chef boleh dengar ke? Kalau chef boleh dengar, laptop chef terputus. Jadi kita tak boleh nak dengar chef. Laptop chef troll left group. Main camera chef tu terputus chef. Jadi kami tak boleh nak dengar.
sebentar ya semua. Terima kasih. Sekejap ya semua, laptop chef terganggu pula. Cik, kami tengah uruskan. Chef. Chef. Chef Faiz, chef dia punya main kamera terputus, jadi dia audio tak boleh nak lepas. Suruh dia buka apa sound dekat kamera ni, tak apa dulu. Okay. Chef boleh dengar ke chef? At the moment, sementara laptop chef tu belum connect. Okay, dengar saya tak? Dapat saya tak? Dapat chef. Okay, so saya akan start plating. So main camera ada problem. So saya akan start plating untuk kita dessert kita cream caramel. Sementara tunggu cream brulee masak, kita akan plating, saya akan sediakan plating untuk cream caramel. Okay, saya sedang memotong buah-buahan untuk cream caramel. Okay, main camera dah eh. Okay, cuba matikan dulu apa tu yang second camera punya mic. Okay. Okay dah. Alright, boleh dengar. Okay. So sekarang saya akan buat plating untuk cream caramel. Sementara tunggu kita punya cream brulee masak. Sikit lagi. Cream brulee sikit lagi. So saya akan sediakan cream caramel. So kalau makan di rumah ke ataupun kita boleh hidangkan dalam mangkuk eh. Macam ni eh, pinggan. Pinggan ataupun yang macam ni lah. So kita akan hidangkan cream caramel kita tu sejuk-sejuk. Kalau nak makan panas pun boleh, tapi kena at least bagi dia rehat sebentar dalam lebih kurang 15 minit ke 20 minit. Sebab nak bagi telur tu set dahulu. Kalau tidak nanti bila kita keluarkan dia akan pecah. Okay. Ini lambat pula dia masak eh. Kita tunggu dia sikit. Sikit lagi. Okay, so saya akan sediakan cream caramel punya dekorasi. Okay, kejap ya. Okay. Kita
andaikan yang ni dah sejuk ya. Yang ni belum berapa sejuk lagi. Tapi insyaAllah boleh dihias. Okey, saya akan hidangkan cream caramel yang contoh untuk dijual ni terlebih dahulu. Okey. Yang pertama, kalau dia sejuk macam ni, yang ini permukaan ini dia agak terbakar sikit sebab tadi oven ni suhunya terlampau panas. Boleh saja ditarik. Tak ada jadi masalah. Okey. Kemudian kita akan letakkan krim. Yang ni ya, fresh krim ya. Okey, jadi kita nak buat keliling pun boleh. Nak buat di atasnya saja boleh. Tapi yang ni kita akan buat begini. Kemudian saya akan letakkan irisan buah kiwi. Kemudian kita ambil orange yang kita dah belahkan dia. Strawberry. And then kita akan letakkan sedikit strawberry. Okay. So cream caramel kita dah siap untuk dijual. Kalau macam ni berapa ringgit? Boleh jual ni. So lebih kurang dalam RM15. Okay, dan kita tutup. Dan boleh sejukkan semula lah. Okay, bekas dan juga packaging memainkan peranan yang penting untuk kita punya produk dan juga branding. Ya, ni letak stiker, letak sudu. Okay, so ini satu. Ini saya tak tutup lah. Okay, next kita akan buat plating untuk yang kalau makan di rumah. Okay, so yang ni kita akan keluarkan dia di bahagian tepi. Sama juga macam semalam saya cakap. Start kikis di tepinya. Tarik. Nampak tak air gulanya mula keluar? Okey, jadi kita akan letak ini dan kita akan terbalikkan. Nampak tak? Okay, so yang ini saya akan start letak cream. Saya akan letak macam tu. Chef, ada soalan ya? Ya, saya. Okay, Puan RT bertanya, boleh simpan di freezer atau peti sejuk? Macam mana? Kalau nak simpan, boleh simpan di freezer ke atau peti sejuk? Peti sejuk saja. Okey, yang ini kalau kita nak makan di rumah lah. Alright, saya akan hidangkan. Okay. Masak dah. Okay, so ini kalau kita nak hidangkan untuk di rumah. Okay. Sikit lagi. Okay, so kita tunggu creme brulee kita masak.
So ini yang pertama, so saya akan keluarkan satu lagi. Nampak ya? Menarik tak? Angkat tangan ya kalau nampak. Udah ya? Okey. So Cikgu Fiza dah ni terbalik. Okey. So yang ini kita akan okey Syah, kita ada soalan baru. Okey, boleh. Benar, tiba-tiba tanya. Kalau simpan dalam peti sejuk, berapa lama boleh tahan? Cream caramel. Berapa lama boleh tahan? Kalau saya lah. Kalau saya, satu hari je tahan. Faham tak? Satu hari je tahan sebab masuk mulut. Bukan-bukan, okey. Ke cream caramel ni, kalau betul-betul kita simpan yang kita tidak keluarkan daripada bekas tu, tahannya lebih kurang seminggu. Ya, tapi di dalam peti ais, jangan letak dekat luar. Sebab dia telur kena ingat . So, kadar untuk dia simpan, shelf life ni adalah satu minggu. Cuma dia agak sedikit kering nanti. Okey, so yang ni kita punya cream caramel dah siap. Okey, so saya akan tengok kita punya krim brulee dan saya akan tunjukkan cara nak finishing krim brulee. Okey, yang ni krim caramel. Satu tadi untuk dijual. Okey, so kita akan tengok krim brulee. Krim brulee tadi dah ke? Belum . So saya akan tengok krim brulee . Ada soalan lagi tak? So far, yang ni kita boleh masuk peti ais. Jadi kita ambil gambar. Soalan? Tak ada, Chef. Tak ada. Saya tunjuk tekstur krim caramel . Wafi boleh nampak tak kamera? Okey tengok chef. Tekstur cream caramel ni. Cuma yang boleh nampak angkat tangan je. Chef pun nak tahu boleh nampak. Nampak tak dia halus? Ramai angkat tangan chef, semua nampak. Okey nampak dia halus? Nampak chef. Kak Siti kalau buat dapat macam ni tak? Ada. Begitu lebih kurang. Lebih kurang ya. Cuba resepi yang ini tengok dia lagi halus Kak Siti. Chef. Punya lagi lebih cantik lah. Yang ini kita masak susunya tadi. Okey. Okey, kita tengok krim brulee.
Ini overbake tadi. Dia dah overbake. Haa. So ini kita dah terlebih masak. Okey tak apa, yang ni saya tunjuk yang ni. Kejap ya. Kejap. Dia terlebih masak. Bentar. Okey, so yang ini ya. This one is creme brulee. So saya yang pentingnya saya nak tunjuk cara macam mana nak finishing the creme brulee. Okey, selalunya creme brulee ni apa yang dipanggil brulee? Brulee dalam bahasa French adalah terbakar. So kita akan letakkan gula di atas permukaannya. Dessert ni sangat manis eh. Okey. Dan kita akan kipas. Yang ni creme brulee eh. Dekat rumah kalau tak ada torch ni kena dapatkanlah ataupun gunakan oven. Letak gula, kemudian kita buka oven api atas sahaja. So ini kaedah dia. Nampak? Kita akan hanguskan permukaan gula tu. Yang ini kita panggil brulee. Ada soalan tak? Dia malu ya nak tanya apa-apa. Rugi tak tanya chef kita. Okey. Kalau siapa duduk kat sini dia akan bau hangusnya tu. Memang dia nak hangus begitu. Jangan pegang eh. Okey. So ini bezanya cream caramel ni tadi. Gulanya di atas. Kalau cream brulee, gula hangusnya di yang ini halusnya hangusnya di bawah. Bila kita terbalikkan. Yang ini hangusnya di atas. Okey. So kita hiaskan sedikit. Kita ada soalan chef. Ya saya. Okay, daripada Puan Erna, dia tanya berapa lama kalau kita bakar gula tu dalam oven? Untuk gula hangus krim brulee ke? Ya, betul. Okay, yang itu kena api atas saja lebih kurang dalam 5 minit. 5 minit saja. Jangan lebih sebab nanti awak punya krim brulee akan jadi macam ni. Kejap, saya akan tunjuk ya apa jadi dekat krim brulee saya. Nampak tak? Kita terlebih bakar tadi. So dia jadi macam ni. Dia jadi puding Yorkshire. Okay, ini sebab suhu oven tadi ni saya tak turunkan, silap saya. Kemudian saya bakar terlampau sebab kita cakap-cakap tadi. Sorry. Saya ingat dia dah masak. Rupanya dia, saya ingat dia belum masak tapi dia dah masak sebenarnya. Okay, so dia akan jadi macam ni. So tak boleh bakar terlampau lama. Kalau you dah masak, lebih kurang tadi ikut je, saya kata 20 minit. Saya dah buat lebih daripada 20 minit tadi. Sebab saya ingat dia tak masak. Okay, so jadi ada kesilapan dekat situ, jadi jangan ulang. So maksudnya kena ikut betul-betul 20 minit. Bila cocok, dia sudah tidak melekat. Dan angkat terus. Okay. So yang ini adalah cream brulee. Tapi nasib baik tiga ni dia tak jatuh. Yang ini kena makan panas-panas. Okey, ada soalan lagi tak Wafi? So far tak ada. Tak ada eh? So cream caramel ni dia lebih kepada macam puding telur. Okey, ngam. Okey, ni cream brulee. Yang ini adalah cream caramel. Okey. Boleh kita tengok gambar tak? Saya turunkan kamera eh. Okey, nampak? Okey.
kalau nampak angkat tangan je semua. Oh, hai. Line terputus. Okay, sorry, main kamera saya terputus. Okay, tak. Sure. Kejap, kejap. Dia charge eh. Ah, itulah. Sekejap eh. Bawa ke sana lah gambar. Sekejap eh, saya check. Tak apa Syah, nanti Syah ambil gambar je. Nanti Syah, nanti saya akan sampaikan dalam grup. Okay, dapat tak? Takut bateri aku drain. Okay. Main nampak eh, tengok kamera main lah sebab saya punya bateri terputus. Wafi dengar tak Wafi? Dengar Syah, dengar. Wafi? Ya Syah. Hello? Wafi dapat Syah tak? Nampak, nampak. Kena kamera depan Syah tu boleh turunkan Wafi? Sikit lah. Hello Syah? Audio sini buka tak Izzah? Buka Syah. Bateri ni dah ni lah. Dia tak naik langsung dah. Orang takut dia dah drain. Baru naik. Sebab kita pakai sambil dia belum sempat ni. Okey. Boleh beritahu Wafi tak? Kita punya... Dengar tak Wafi? Oh, sini tak. Dengar, dengar, dengar. Mana? Dengar okey je. Okay, okay. Dengar eh. Okay, so yang ini adalah produk kita hari ni untuk first class kita. So kita ada cream puff. Okay, cream puff. Okay, dan juga kita punya panna cotta. Okay, dan juga cream caramel. Okay, serta cream brulee lah. Okay, ada soalan lagi tak? Sebab saya tak boleh dengar, kamera saya dah terputus. Ada soalan tak? Ada apa-apa soalan boleh beritahu dengan saya. Ada terus soalan? Nanti saya akan sampaikan kepada Syah. Okey, panna cotta. Bekas tu dekat kedai bakery ada. Nanti kita akan share link lah. Kita cuba share link. Okey? Apa-apa soalan bakery boleh type sahaja ya. Okey, minta maaf terputus pula. Saya cuba bantu Syah sekejap. Mau drain bateri besok ni. Hello Chef, boleh dengar ya? Boleh dengar, saya cuba join. Boleh? Boleh, boleh. Okey, dah nampak dah Chef. Agak guna iPhone ni lama-lama drain tak bateri? Ya Chef, especially kalau kita tengah live lah. Matilah. That's why kena charge terus masalah kena, kena, kena minta charge. Dr. Suraya ni beli bateri. Okay, kita buat sedikit revision untuk hari ni. Okay, dah pukul 4. So saya akan tunjukkan end product kita sebelum kita berakhir ke sesi soal jawab.
last lab punya. Okay, kita kena buat juga presentation food. Ini benda yang wajib. Baru ada learning outcome. Kalau tak, tak boleh. Okay, so now this is the apa yang kita belajar. Okay, cream caramel, cream brulee, panna cotta. Okay, kemudian kita ada cream puff. They put on the top. So, dia dah jadi dessert platter. Okay? Okay. Alright, so ni. Jadi Shopee kejap. Ambil gambar. Satu, dua, tiga. Okay. Nampak eh? Semua boleh nampak ya. Angkat tangan ya. Okay, this is our product for today. Walaupun korang tak dapat buat secara praktikal, tapi saya, bila saya buat daripada segi sesi soal jawab dengan korang, dengan perempuan semua, korang faham kan? Bila saya tanya balik apa tu teknik water bath, semua faham. Okay, so ingat ya, kaedah bila buat cream caramel dan juga cream brulee, kena buat water bath. Alhamdulillah, semua nampak faham, ya. Yeah. Saya nak semua orang angkat tangan, faham ke tak faham? Sebelum kita balik, angkat tangan dulu. Semua angkat tangan. Semua laju angkat tangan, doktor nampak tu. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Aku rasa-rasa dia pernah jual produk ni. Okay, siapa rasa-rasa boleh buat lepas ni? Angkat tangan. Kita tak okay, boleh buat sebab PKPD. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Argan dan juga pihak penjana kerana nampak Cikgu Fizah pernah interframe. Yes, kena cuba. Okay, sebab resepi saya bagi ni memang tak ada yang tipu, betul. Sebab kita buat depan-depan ni, macam go shop pula, kita tak tipu. Sila cuba, betul. Yes. Okay, lagi apa? Susah nak cari bahan PKP. Okay, apa yang susah tu Nancy? Cuba bagi tahu chef. Nanti chef tolong solvekan. Apa yang susah tu? Sebelum terlepas, saya ada soalan. Gula. Chef. Gula senang. Apa kat Siti? Saya ada soalan berkenaan dengan gula perang tadi. Kalau kita tidak beli, kita tiada alat pembakar tadi, bolehkah kita hanguskan dahulu gula kasar tadi itu? Yang mana Kak Siti? Yang kita buat yang last tadi itu, bakar dia melalui alat pembakar tadi. Tapi saya tetap alat pembakar itu, boleh kita tempat dalam gula. Heavy cream, gula tadi tu. Okey, yang gula untuk krim brulee tu boleh dibakar kemudian Kak Siti, bakar di dalam oven. Tapi api atas sahaja. Okey? Okey. Saya faham PKP ni banyak bahan yang tak ada, macam heavy cream semua. Tapi insya-Allah lepas PKP ni boleh kita buat ini sebagai bisnes. Ya, kita bangkit balik daripada pandemik ini. Okey. Alright, okay. Saya akhiri kelas hari ini dengan kalau ada apa silap-silap saya mohon maaf. Jadi yang ini tadi saya dah tunjukkan tekstur cream caramel. Kena tengok bah. Aku dah angkat tadi pakai sepatu lah. Sekejap. Mana? Mana? Okay, okay ni. Okay, sure. Nak tunjuk juga. Sure. Okay. Kita ada satu soalan lagi. Ada soalan apa? Okey, dia kata tanya boleh tak letak whipped cream jika tak ada buah? Boleh. Buah ni saya buat cantik saja. Nanti nak bagi Wafi makan, Dr. Suraya makan. Mesti mau cantik-cantik. Buah oren boleh, buah limau boleh. Apple pun boleh. Sebarang buah bah. Apa buah dapat dekat Sabah tu? Buah sagu je tak boleh. Okey, terima kasih semua. Saya mohon maaf ya kalau ada sulit-sulit. Hari ni banyak putus sebab saya punya bateri tak sempat charge. Kemudian anak saya tiba-tiba kena panggil suntikan.
kamera jatuh. Banyaklah hal hari ini. Chef, kami faham. Okey. Terima kasih semua. Saya harap ilmu hari ini kita boleh manfaatkan. Besok kita jumpa lagi. Besok kita ada resepi yang lagi menarik ya. Apa? Kita ada bubur manis. Kita ada resepi bubur manis. Petang kita buat cheesecake. Ah, gitu. Okey. Boleh ya kita jumpa lagi? Baik, Chef. Terima kasih semua. Okey, laju je korang. Terima kasih. Oi, tak apa, difahami. Ya Allah, lajunya kurang. Difahami terus. Okey. Terima kasih Kak Siti, Kak Lin. Terima kasih semua. Jumpa besok Ana. Lepas tu Erna, Nalima Dayuk, Laini. Yes, terima kasih. Assalamualaikum. Bye Wafi, Cik Faiz ada ke lagi? Okey, bye. Cik Faiz, terima kasih Cik Faiz. Okey, bersama tak ada. Alright, assalamualaikum. Jumpa esok semua. Waalaikumsalam, thank you. Waalaikumsalam Kak Lin. Halal kaimu ya halal. Saya pun minta waktu yang sama. Okey, jumpa besok waktu yang sama. Pergi sana nanti jumpa Kak Lin. Nanti kita jumpa sana, pergi sana jumpa Kak Lin. Argan bawa ya. Boleh, datang. Dr. Suraya, Argan mau janji mau jumpakan saya dengan Kak Lin. Boleh, boleh. Saya mau belajar kuih di sana. Kuih jenis kuih Sabah. Kuih Sabah. Kak Lin boleh ajar ya Kak Lin? Doktor rasa ni. Boleh bang. Kalau kuih Sabah boleh. Kalau kuih dah, dah left ramai dah. Kita left dalam grup. Okay, bye.